Alhamdulillah, aku ada rezeki hari ini. Aku dikasih nasi pecel sama Bu Ida. Lodi? Loh, kamu, Vin? Kamu dari mana? Aku dari rumahnya teman nih. Kamu dari mana? Gak ada, aku jalan-jalan. Itu apa? Ini nasi pecel. Kamu beli ya? Enggak, aku dikasih sama Bu Ida. Emangnya kenapa? Ya gak apa-apa. Pantaslah kamu dikasih makanan kayak gitu. Kamu kan orang gak punya. Emang salah ya? Aku dikasih makan seperti ini. Ya gak salah sih, pantas aja kamu dikasih makanan murahan kayak gitu. Aku kan bebas. Cuma gembel. Gak punya uang mau beli makanan. Ya, kalau uang sih ada. Ngomong-ngomong, kamu kerja apa sekarang? Kalau aku sih gak kerja, cuma di rumah aja. Kalau boleh tahu, kamu kerja apa? Aku jadi sekretaris kantor. Wah, enak ya. Jadi kamu pasti udah dapat uang banyak ya? Iya, daripada kamu cuma pengangguran. Ya gak masalah lah, aku nganggur. Kan kalau rezeki ada yang ngatur. Oh iya, kamu sudah jadi sekretaris, kenapa kok jalan kaki seperti ini? Ya gak apa-apa, aku lagi pengen jalan kaki aja. Emangnya urusan kamu apa? Kan terserah aku mau jalan kaki apa enggak. Kamu juga jalan kaki kok. Ya gak apa-apa lah, heran aja aku. Sekretaris kantor, masa jalan kaki? Ya gak apa-apa, hitung-hitung olahraga. Oh iya, kamu semenjak putus sama aku, kamu gak bisa move on ya dari aku ya? Apa? Aku gak bisa move on dari kamu? Enggak lah, aku punya pacar yang lebih daripada kamu. Lah itu buktinya, kamu masih ngurusin hidup aku? Ya bukan mengurusin sih, kebetulan aja kita ketemu di jalan. Aku lihat kamu tapi kehidupan kamu tetap miskin. Iya, aku emang gini hidup aku. Sadar kan? Emang hidup kamu emang miskin-miskin aja dari dulu. Oh iya, Vin. Kamu katanya punya pacar yang lebih dari aku. Iya, emangnya kenapa, Di? Emang pacar kamu kerja apa? Pacar aku jadi manajer di kantor. Emangnya kenapa? Ya gak apa-apa sih, aku cuma nanya aja. Ternyata kamu sama ya. Kamu jadi sekretaris, pacar kamu manajer. Iya, kan kamu cuma pengangguran. Tapi aku tetap heran deh. Pacar kamu manajer, tapi kamu kemana-mana tetap jalan sendiri. Emang kemana pacar kamu? Jangan-jangan pacar kamu miskin juga ya? Heh, kalau ngomong tuh dijaga. Kamu nih. Loh, kamu kok sampai seperti ini, Win? Ya gak apa-apa, kamu kan yang bicaranya gak dijaga. Pacarku tuh sibuk, manajer. Daripada kamu cuma pengangguran, urusin hidup kamu aja deh. Ya, aku minta maaf, Vin. Tapi gak gini juga caranya. Ini makanan loh. Oh iya, Vin. Emang pacar kamu sibuk apa sih? Jangan-jangan pacar kamu jadi OB ya? Sibuk nyapu-nyapu, sibuk ngepel, sibuk bersih-bersih ya? Aku kok dengar kamu mulai tadi ngomongnya tambah kurang ajar ya? Emangnya kamu punya pekerjaan apa sih? Kan aku udah bilang pacarku itu manajer, bukan OB. Coba aja kamu gak lewat sini. Ya kita gak kemarin ketemu. Ya ini kan jalan umum. Siapa aja boleh lewat sini. Kok malah kamu yang ngatur-ngatur? Ya enggak. Apa jangan-jangan kamu sengaja lewat sini biar ketemu sama aku? Enggak. Gak ada niatan aku buat ketemu sama kamu. Amin, aku ketemu sama kamu. Aku berharap ini hari terakhir aku ketemu sama kamu. Mau muntah aku lihat wajah kamu. Jangan-jangan kamu masih kangen sama aku ya? Enggak. Oh iya, itu kan makanan udah basi, udah dibuang. Ngapain diambil lagi sama kamu? Ya gak apa-apa. Daripada mubazir dibuang. Kan ini masih bersih di dalamnya. Ini cuma di luarnya kotor. Oh iya, ini uang buat ganti makanan kamu. Oh, ya udah gini aja. Itu nasi buat kamu. Dan ini kembaliannya. Maksudnya ini apa? Kamu menghina aku ya? Enggak kok, aku tahu kamu butuh uang itu. Enggak, aku gak butuh. Bentar ya, aku telepon pacar aku dulu. Mulai tadi kamu tuh kurang ajar sama aku. Ya udah, telepon aja. Halo? Kamu di mana, Yang? Ini aku ada di Jalan Mawar. Kamu kesini ya? Ada orang yang ngeselin nih di sini. Iya, aku tunggu. Nih, uang kamu aku kembaliin. Kamu bener gak butuh uang ini? Enggak, gak butuh kok. Ya udah, makasih ya, aku simpen uang ini. Tunggu aja ya, bentar lagi pacarku datang kok. Ya udah, aku tunggu. Makasih atas rezekinya ya.
Oh iya, yang mana orangnya yang kamu bikin nyesel? Nih, orang gila nih. Gila, Pak. Ngapain di sini, Pak? Dada, kamu gak usah sopan sama dia. Mending kamu hajar aja dia. Yang, ngapain mau dihajar? Wong ini bos aku. Oh iya, Pak. Ngapain di sini, Pak? Tunggu dulu. Ini, Vin, pacar kamu. Iya, dia pacar aku. Emangnya kenapa? Oh iya, Mas. Bukannya kamu supir baru ya di kantor aku? Iya, Pak. Saya supir baru di kantornya Bapak. Loh, bukannya kamu jadi manajer ya? Emangnya kamu dari sen apa? Dari perusahaan kamu yang dulu? Iya, Yang. Aku sudah dipecat dari perusahaanku yang dulu. Dan aku sekarang kerja sama Pak Adi ini. Ini salah satu bos aku sekarang ya. Masa sih kamu udah resign dari perusahaan kamu yang dulu? Iya, Yang, soalnya perusahaanku yang dulu bangkrut. Dan aku sekarang kerja sama Pak Adi ini jadi supirnya. Masa bener kamu udah sukses? Bukannya kamu dulu tuh cuma kerja serabutan ya? Gimana? Udah percaya? Percaya gak percaya sih? Masa kamu dapat nasi dari tetangga aja, kamu ngaku jadi bos? Emang kurang jelas apa yang dikatakan Pak Yahya ini? Iya, Yang, ini beneran bos aku kok. Aku minta maaf ya sama kamu udah menghina kamu tadi. Iya, gak apa-apa, Vin. Makanya kalau ngomong tuh jangan sembarangan, Vin. Jangan sok-sokan. Kalau kayak gini, siapa juga yang malu? Ternyata pacar kamu ini bawahan aku ya. Iya, aku minta maaf. Karena aku gak tahu kalau sekarang kamu udah jadi bos. Oh iya, uang yang tadi kembaliin dong. Lah, uang yang tadi? Katanya kamu gak butuh. Iya, kamu kan udah kaya. Pasti kamu udah banyak uangnya. Ya udah nih, ambil semua buat kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, kamu kan udah bohongin aku. Mending sekarang kita putus aja ya. Loh, kenapa kamu putusin aku, Yang? Enggak, pokoknya kita putus. Aku sudah turun jabatan, kamu mutusin aku. Sudahlah. Ya udahlah. Oh ya, Di. Kita balikan aja yuk. Apa? Balikan? Emang kamu enggak salah ngomong? Enggak, kenapa emangnya? Loh, kamu ngapain ngajak balikan sama Pak Adi? Dia kan sudah punya pasangan, Vin. Ya enggak apa-apa, emangnya kenapa? Kan sebelum janur kuning melengkung, aku masih bisa nikung. Kamu benar-benar gak tahu malu ya. Udahlah, diam aja, Bang. Gimana, Di? Gimana ya? Aku gak mau, Vin. Yaudah, Mak. Ana langsung pulang ya. Kok gitu sih, Di? Di luaran tuh banyak yang suka sama aku, Vin. Yang mau sama aku. Bukan cuma kamu. Yaudah, Mak. Ayo pulang. Sudah. Ayo, Pak. Ya udahlah, gak apa-apa. Nanti aja aku DM si Adi. Siapa tahu dia mau sama aku.